Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo persahabat Leslar Lovers, Lesti Lovers, Belovers, manapun kalian berada. Selamat pagi semuanya. Jumpa kembali bersama Bang Min di channel YouTube Kabar Artis TV. Kabar-kabar seputar artis Indonesia, terutama dari Les dan Lar. Baik kalian semua yang urusan bergabung mendukung channel ini, seperti biasa berikan dukungan kalian dengan cara like, subscribe, komen, aktifkan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan berita-berita teraktual, teralturit, terhangat, teranyar seputar Lesti Kejora, Rizky Billar, Abang El tentunya. Dan gue rasa Leslar Lovers untuk mengawali perjumpaan kita pada pertemuan pagi hari ini. Kita otw diunggah yang pertama para sahabat ya, masya Allah di sini kita lihat nih, sebelumnya Bunda Lesti Kejora masuk di nominasi Festival Film Bandung 2024 nih, keren banget sih para sahabat ya. Kita lihat nih, nominasi pemeran wanita terpuji serial televisi Festival Film Bandung ke-37 tahun 2024. Kita lihat untuk Angela Gilsa di Cinta Berakhir Bahagia MNC Victoria, kemudian Ayu Azhari Keabadian di Cinemart, Esta Pramita My Heart Cinemart, Lesti Kejora Aku Mencintaimu Karena Allah MNC Victor, dan Aisyah Mirdad Tertawan Hati Cinemart SJ Studios. Wah, wow, luar biasa banget para sahabat ya, karena disandingkan dengan artis-artis yang memang benar-benar selalu ada di bidangnya ya. Sedangkan Bunda Lesti Kejora adalah seorang talenta yang kita kenal sebagai seorang diva dangdut, namun bisa memerankan juga sebagai seorang pemeran di sebuah sinetron ataupun film. Keren banget. Kita doakan mudah-mudahan rezekinya buat Bunda Lesti Kejora. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian kita lihat nih, ada yang pinter acting. Kita lihat nih, abang dicuekin mau acting, ah katanya tuh ya. Tiba-tiba pura-pura nangis katanya ya, abang. Dan jangan lupa guys, dari IGS Gosip Ceria ada pro press con buat konser Bumil katanya ya. Oh ini kemarin. Masalah tabarakallah, abang ini memang selalu bikin gemes, daya tariknya itu loh. Ada pematrian, abang ganteng, anak soleh, anak pinter. Ada juga dari Ratscom, masalah abang L ada aja acting yang lucu, ada neng. Masalah pinter acting, acting ya kayak papa bunda sambil nunggu preska. Jangan lupa vote Bumil di ikan kembung, ikan kembung. Kemudian selanjutnya, nah, ini bikin penasaran aja para sahabat ya, ini kira-kira apa ini ya, apakah ini persiapan preskon kemarin atau apa ini. Yang jelas ini bikin penasaran para sahabat ya, ini tim-tim LE. Pokoknya kita doakan mudah-mudahan tim yang sekarang memang benar-benar tim-tim yang sangat-sangat tulus untuk support Leslar, bukan sebagai tim yang memanfaatkan Leslar, bahkan yang menjatuhkan Leslar. Kita berdoa mudah-mudahan Leslar jauhkan dari orang-orang yang seperti itu ya para sahabat ya. Dan kita lihat di sini, bukan itu langsung dibanjiri komentar. Ada Everido berkomentar nih, oh jadi penasaran ada apakah gerangan ih bikin kepo deh. Ada Wars Riyati, apa tuh sesuatunya bikin penisirin. Pokoknya bikin penisirin bingit para sahabat ya. Ada Nora Lipa juga nih, apa tuh sesuatunya itu. Pokoknya kita doakan mudah-mudahan berkah, barokah, sukses dunia akhirat untuk Leslar. Selanjutnya kemarin ada unggahan juga tuh, Bumil sehat semangat insya Allah, abah hadir 5 Oktober konser Sang Kejora tuh ya. Masya Allah, tabarakallah, semoga Bumil dan keluarga selalu sehat dalam lindungan Allah. Semangat dan semoga konser Sang Kejora dilancarkan sukses, berkah barokah buat semua. Amin ya Rabbal Alamin. Panggilannya sesuai judul yang baru kali ya, dari papa menjadi abah katanya itu ya. Waduh, abah mana ini ya. Masya Allah, Leslar tuh gampang disayang sama orang yang tulus karena mereka anak baik katanya ya.
Aduh, pokoknya kita doakan sukses, berkah barokah selalu ya, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita lihat di sini dulu. Teman-teman sekali lagi ya, ini yang wajib kita vote, jangan sampai salah ya. Yuk kompak yuk, bismillah, semoga Una Rizki Jero bawa semua pialanya, amin. Bismillah ya. Sekarang teman-temannya ngejar terus, pada gak mau kalah, buatnya kuat banget. Ada juga komentar nih dari Mila nih, Min selalu diarahin setiap jam, setiap menit yang terlanjur vote-nya di nominasi yang sama, pindah semuanya ke angin, jangan sampai vote kita sia-sia karena dua-duanya di vote tanpa sadar. Yuk bagi yang terlanjur nge-vote di nominasi yang sama, selain angin, pindah ke angin gaspol, lawan makin kenceng larinya, kita harus pasang kuda-kuda buat ngejar, semangat. Kategori keselip jauh banget sama selfie video klip, dan yang duet sama hari lagu dangdut keselip jauh banget. Bismillah, kita kejar nanti ya. Selanjutnya kita lihat nih. Nah ini Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, akhirnya terwujud. Bismillah, semoga konsernya berjalan dengan lancar. Dede Lesti Kejar dan tim semua diberikan sehat, tak kurang satu apapun, dimudahkan semuanya. Ayo yang belum beli merchandise cus, yuk di Shopee teman-teman, jangan sampai kehabisan. Dan kita lihat di sini juga tuh sudah ada dia, toko Leslar katanya itu ya. Yuk buruan beli merchandise konser Lesti Kejora di toko Leslar, jangan sampai kehabisan ya. Alhamdulillah udah check out meskipun harus PO, semoga dalam konser paketnya udah sampai tuh. Digaskeun tuh, harganya 132.000 sampai 200.000. Ayo. Di mana belinya? Di Shopee ya katanya tuh. Ayo persahabat, digaskeun di Shopee ya. Selanjutnya kita lihat nih, ini press conference ya. Masya Allah, bismillah, lancar, sukses, berkah barokah, tanpa halangan sesuatu apapun. Pokoknya digaskeun ya tuh. Masya Allah, Neng Lesti, semoga konsernya lancar, tidak ada kendala apapun itu, dan jangan lupa jaga kesehatan dan utuhnya, jaga sehat juga sehat, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sukses, berkah, barokah untuk Leslar, amin ya Rabbal Alamin. Oke, tetap stay tune, mudah-mudahan nanti ada info terbaru, teraktual, terupdate dari lagi semua bawang ya. Kalau kalian para sahabat Leslar Lovers, bagaimana tanggapan kalian para sahabat Leslar untuk guru yang tahu orang, bangun coba, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.